Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jumpa lagi kita di sini di dalam video suka-suka yang lebih banyak membahas tentang masalah-masalah spiritual. Dan kali ini judulnya adalah Realita Kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tidak mungkin mengubah dunia ini sesuai dengan kehendak hati kita. Artinya kita tidak bisa mengharapkan, apalagi memaksa kepada orang lain atau siapa saja atau keadaan apa saja, keadaan yang bagaimana di sekeliling kita agar bisa menuruti kehendak kita, bisa sesuai dengan kehendak kita, tunduk kepada perintah kita. Yang dapat kita lakukan adalah mengubah cara berpikir kita dalam melihat kehidupan ini, dalam melihat apapun itu yang ada di hadapan kita, yang ada di sekitar kita. Kita ubah cara pandang kita yang subjektif menjadi objektif. Artinya melihat hidup ini sebagaimana mestinya. Hidup itu harus realistis. Kehidupan ini bukan hanya manisnya saja, tetapi terkadang juga bertemu dengan pahitnya. Meskipun kita tidak menyukainya atau tidak menghendakinya. Pandangan realistis inilah yang akan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Kita tahu bahwa semua orang mempunyai kehendak sendiri-sendiri atau mempunyai keinginan masing-masing. Mempunyai pekerjaan masing-masing, mempunyai tujuan masing-masing, mempunyai keyakinan masing-masing. Jadi, kita tidak bisa memaksa mereka untuk bisa mengikuti keinginan kita. Kita harus bisa bertindak atau bersikap bijaksana. Apabila kita harus melakukan sesuatu, maka lakukanlah itu dengan bijak. Lakukanlah itu dengan baik agar orang lain atau lingkungan kita bisa menerima atau memakluminya. Dalam hidup ini, yang penting adalah guyub atau rukun, bisa bekerja sama satu dengan yang lain, hormat menghormati, saling mengasihi, tidak menyakiti atau merugikan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menjaga ketertiban dan kenyamanan umum, bertindak sopan santun, mengindahkan tata krama, dan berupaya mempunyai budi pekerti yang baik. Tidak serakah, tidak membenci, dan tidak dungu atau tidak bodoh. Artinya, tahu mana yang baik, yang benar, dan mana yang tidak baik, yang salah, yang buruk. Kalau itu semua kita lakukan, maka yakinlah
hidup kita akan selamat dunia akhirat. Artinya selamat di dunia ini dan selamat setelah kita mati. Ya, karena setelah mati itu masih ada kelanjutan dari kehidupan kita di alam lain ya. Bisa di surga, di neraka, dan alam lain yang ada ya. Ada 31 alam. Jadi, saya ulangi, kalau kita mempunyai budi pekerti yang baik dan sebagainya itu, maka kita akan selamat di dunia ini dan setelah kita mati. Apapun agama kita tidak menjadi masalah ya. Karena agama adalah penunjuk jalan. Meskipun jalan itu sudah ditunjukkan, namun keselamatan kita sampai di tujuan, ya, keselamatan perjalanan kita tergantung dari perilaku kita dalam perjalanan tersebut, bukan? Kalau kita lalai, kita akan celaka atau tidak sampai ke tujuan kita yang kita cita-citakan, ya. Tentunya sampai di tujuan yang lain, ke rumah sakit dan sebagainya. Contoh, ya, kalau kita sebagai pengemudi mobil misalnya, maka kalau kita mengantuk, kita akan celaka seperti yang saya katakan tadi. Demikian pula dengan kehidupan ini. Kita mesti waspada dalam menjalankannya agar kita tidak celaka dan selamat sampai tujuan. Nah, demikianlah Bapak Ibu dan Saudara-saudari, urian kita kali ini yang berjudul Realita Kehidupan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak sependapat dengan urian ini, kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja. Jangan diambil hati, lupakan saja, dan anggap itu sebagai pengetahuan atau pemahaman yang berbeda. Namun bagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang masih ingin menonton video-video saya, silakan untuk mengklik subscribe yang berwarna merah di channel YouTube Bapak Ibu dan Saudara-saudari di bawah layar video ini. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video yang lain. Bye. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,